Terus Singapura Barat menerbitkan nomor seri 1000 dikembalikan kepada penuntut umum. Penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa pada saat fakta terbukti secara sah dan meyakinkan berhukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mendatuk dan dasar pidana dalam pasal 12. Apa mungkin pembelaan yang akan disampaikan? Pertama, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Karena saya sudah mengungkapkan di persidangan seluruh fakta-fakta. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jaksa penuntut umum, banyak hal yang saya lihat itu adalah fiksi, semacam satu karangan-karangan yang dibuat tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Tapi tentu kita tetap menghormati karena itu adalah pikiran yang bisa diambil kesimpulan oleh jaksa penuntut umum. Ya, nah, tinggal saya mempersiapkan diri untuk mengajukan pembelaan minggu depan, dan saya memiliki keyakinan ya, fakta persidangan ini insya Allah akan menjadi pertimbangan yang absolut di dalam suatu peradilan yang kita sama-sama ikuti dengan baik. Ya.